بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, bersalawat kepada Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qur'ani yang dimuliakan Allah, dalam video berikut kita akan membahas tahsin surah Al-Falaq. Bagaimana cara kita membaca surah Al-Falaq? Baik, langsung saja saya akan membacakan satu ayat, nanti teman-teman bisa mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Teman-teman, yang ingin saya tekankan di sini pada lafaz qul, bedakan antara kaf sama qaf. Bedanya kaf sama qaf, kalau kaf ada angin keluar sedikit, qul. Kalau qaf tidak ada angin keluarnya. Kalau kita membaca qul itu artinya makanlah. Nah, kalau qul katakanlah. Jadi beda kaf sama qaf itu sudah merubah makna ayat, ya. Jadi jangan sampai kita merubah huruf qaf menjadi kaf, ya. Qul bukan kul, ya. Qul bukan kul. Pangkal lidah, ya. Pangkal lidah bagian atas, ya. Kalau kaf, pangkal lidah bagian bawah, ya. Qul a. Nah, qul a hamzah, bukan qul a, ya. Tapi hamzah keluar di mana? Tenggorokan terjauh. Ul a. Kemudian au. Au itu ain, ya. Keluarnya di tengah kerongkongan, jadi agak ditahan, ditahan sedikit, ditekan sedikit. Ul a au. Ul a au. Ul a au. Nah, beda ya. Jadi bedakan antara hamzah dan ain. Ul a'udzu. Nah, yang dipakai di sini adalah la, bukan za, ya. La tanpa desis. Jangan sampai dibaca qul a'udzu. Nah, salah ya, teman-teman. Jadi yang dipakai adalah la. Qul a'udzu bi rabb. Nah, ra tafkhim tebal, teman-teman. Dan ra-nya itu bukan rok terkik, tipis bukan, ya, tapi tebal. Biorob, biorob, ya, ditebalkan, ya. Biorob bil falaq. Fa, fanya ada hamas sedikit, ada angin keluar sedikit. Falaq bukan palaq, jadi bukan palaq, ya, tapi falaq. Fa, falaq. Laq, kenapa dipantulkan? Seperti yang saya bilang dalam video yang lalu bahwa qaf ini adalah huruf qalqalah. Jadi kita pantulkan, ya. Falaq, falaq, qalqalah kubra namanya, teman-teman. Qaf ini salah satu huruf qalqalah, ya. Yang mana kalau huruf qalqalah berada di ujung ayat, di ujung kalimat, maka pantulannya besar, namanya kubro. Maka dibaca falaq, al falaq, waktu subuh, ya. Al falaq, al falaq. Baik, kita lanjut ke ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Min itu namanya, teman-teman, ikhfa hakiki. Nun mati ketemu sama syin. Nah, syin ini adalah salah satu huruf ikhfa hakiki, maka dia dibaca ikhfa hakiki dan dibaca samar, teman-teman.
bukan min ya, tapi mi sya. Nah, shin itu di mana keluar teman-teman? Tengah lidah ke langit-langit. Kalau bahasa Indonesianya sy, sya, masya Allah, masya, insya, itu shin ya. Milsha, bukan minsha. Milsharri ma khalaq. Syarri. Nah, di sini yang ingin saya tekankan syarri. Nah, ro di sini adalah ro yang berbaris bawah, terkik ya teman-teman, tipis. Jadi jangan dibaca syarri, tapi bibirnya ini ke bawah ya. Syarri. Nah, lihat nih. Syarri, syarri. Bukan syawru ya. Bedakan antara roh tafkhim dan roh tafkik. Min syarri ma khalaq. Ma khalaq. Ma-nya dua harokat ya teman-teman. Ma khalaq. Laq. Kol-kolah lagi. Kol-kolah kubro teman-teman ya. Lanjut ayat selanjutnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri, sama bibir ke bawah, rok tipis. Syarri. Lanjut. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Syarrin. Guna nun yang buat tasydid itu ditahan dua harokat. Jadi teman-teman, keindahan Al-Quran itu ada di gunah-gunahnya, di ikhfa-nya, di idgham bigunahnya, itu ditahan. Nafasa, nafasa. Ada angin keluar, nafasa. Nah, sa, bukan sa ya. Nafasati fil uqad. Au, ayin dulu. Uqad. Kol-kolah kubro. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Syarri ha. Nah, ha keluar di tengah kerongkongan. Jangan dibaca syarri ha ya. Syarri ha. Ha, bukan ha ya. Hasidin. Sidin itu namanya izhar khalqi. Hasidin idza hasad. Hasidin. Jadi izhar khalqi. Jangan dibaca hasidin idza hasad. Baik teman-teman, mungkin untuk pertemuan kali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat.